renovasi belum kelar sih, udah 80%, tapi kita harus keluar dari rumah ini karena sewa kontrakannya juga udah mau habis. Kita lagi siap-siap mau cabut ya. Sebagian besar sih udah dipindahin, tinggal hari ini ruang kerja gue. Di sana gue punya ruang kerja sendiri, nanti gue akan kasih lihat kayak gimana. Cuman ini penampakan di tempat kerja yang sekarang ya, ini banyak banget yang request update perkembangan progres rumah gue. Jadi hari ini mumpung lagi ada waktu luang, gue mau muter-muter di rumahnya. Sebenarnya ini itu udah 70-80% kamar omen ada di sini. Di sini kamar mbak, dan yang di ujung itu adalah tempat apa tuh namanya? Tempat gue lupa namanya, pokoknya itu buat naro-naro mesin kolam renang segala macam, itu ada di ujung situ. Nah, ini di belakang gue adalah rumah liftnya. Jadi nantinya the first thing you see is the kitchen. Aduh, seneng banget waktu kita baru desain ini sama Toto. Kita pengen banget bawa cuma kayak 4-5 warna di rumah ini. Ya, kita pilih dengan warna-warna kayu. Marbles. Kayu, marmer, hitam, sama gold. Kita pilih warna emas ini karena it looks nice, man. Jadi aku milih warna ini biar jadi feature kitchennya, dan karena ini hal pertama yang kamu lihat, jadi aku pengen